Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan. Jadi guys, di video kali ini kita akan berburu kepiting lagi di sini. Nah, teman-teman coba lihat di sebelah sana guys, tuh. Di lubang-lubang itu banyak banget kepiting-kepitingnya tuh. Kelihatan nggak di kamera guys, tuh. Itu yang bolong-bolong, terus ada capit-capitnya gitu guys ya, ada titik-titiknya gitu. Itu adalah rumahnya kepiting. Jadi di video kali ini kita akan berburu kepiting fiddler crab ya, atau kepiting biola. Biasanya warna-warni kepitingnya guys. Oke, langsung aja kita terjun ke bawah guys. Kita turun. Tuh, di bawahku udah ada. Ya, kita turun guys. Ya, jadi aku udah turun dan sebetulnya ini banyak kepitingnya tadi, tapi karena pada takut ya kedatangan aku ke sini, jadi kepitingnya itu pada masuk lagi ke lubangnya guys. Oke, saatnya kita cari-cari. Di sini ada beberapa kepiting yang kelihatan, tapi ada juga yang gak kelihatan. Oke, tuh ada yang kelihatan di sana guys. Kita coba tangkap yang itu guys. Oke. Tuh, masuk ke dalam lubang. Nggak kena guys. Nah, ini kepitingnya nih. Oke, ada lumpur-lumpurnya guys. Nah, ini guys. Oke, kita masukin ke wadah. Tuh. Ya guys, teman-teman lihat di sini ada juga. Nah, wow. Dapat lagi guys. Ini nggak bahaya sih capitnya guys, nggak galak sih. Nih, ya kita cuci. Nah, ini guys, wow, ini keren sih warnanya, ada motifnya gitu guys. Ya kita masukin ke wadah guys, kita tampung di sini. Nah tuh guys, ada lagi di sana. Tuh, keluar. Oke. Dapat, aduh, masuk ke tempat lain. Nah, kena. Dapat guys, kita masukin guys. Nah, dan sini aku nggak sendirian, di sana ada istri aku lagi nemenin, lagi cari kepitingnya juga guys. Oke, kita selanjut cari lagi. Oh guys, ini ada yang berwarna kuning di sini. Kepitingnya kuning. Eh, kena guys. Nih. Ini cantik nih yang kuning guys. Nih. Wow, keren sih. Tuh guys, kepitingnya kuning, lucu banget guys. Ah, jatuh kemana? Kena. Ya, kita masukin langsung ke wadah aja guys. Tuh, kuning ya. Oke guys, kita coba lihat di sini. Tadi ada kepitingnya guys, aku lihat. Nah, tuh keluar. Nih. Wow, ini merah. Yang ini merah guys. Oke, kena. Dapat. Nih. Tuh, penuh lumpur guys, banyak lumpurnya nih. Dan nih guys, ada yang kuning di sana tuh, kelihatan di sini. Kita tunjuk begini, nyuk, tuh keluar guys kepitingnya. Oke, ini guys, nih kepitingnya kuning ya, kayak buah nanas. Kayak kita masukin ke wadah guys, ini keren kepitingnya. Tuh, jatuh. Oke guys, kita masukin ke wadah. Oke, udah. Ya guys, kita tunggu aja, nanti kepitingnya akan keluar sendiri guys. Tuh, di sana. Nah tuh guys, sudah ada yang keluar. Ya, kita pelan-pelan aja guys, tuh lagi pada makan ya. Oke, tuh keluar. Kita deketinnya secara diam-diam aja guys. Tuh. Aduh, masuk lagi guys. Busuk dari samping, kena. Oke, kena guys. Dapat. Nah, dapat kepitingnya nih. Nih guys. Tapi banyak lumpurnya, nanti kita cuci ya guys ya kepitingnya. Tuh, udah aku masukin, kita cari lagi. Oke, ini ada kepiting. Nah, nih guys. Nih, kepitingnya cantik warnanya nih. Kita tangkap ya guys ya. Nah. Nih, capitnya merah. Oke, kita masukin ke wadah guys. Hop. Dapat. Nah, cara nangkapnya gini guys, supaya kita nggak kecapit sama capitnya yang gede ini. Nih, capitnya gede.
Ya kita masukin guys. Fiddler Crab. Teman-teman, aku lihat di sini ada yang cantik warnanya. Kita coba tusuk. Duh, keluar-keluar. Dapat. Nah nih guys, wow, ini keren nih. Nih guys, ini yang ini warnanya cakep. Oke. Kena nih guys. Perpaduan merah dan orange, hitam, biru ya. Ya kita masukin di wadah guys. Di sana ada kepiting, tuh kita akan tangkap. Dan di sana aku lihat ikan apa ya, lupa, mudwater lah, ikan yang amfibi guys. Oke, kita tangkap nih kepitingnya. Dia masuk langsung ke dalam sana. Wah, kena. Nah ini guys, kita cuci dulu nih. Nah, wow, keren guys, ini ada motifnya. Nih guys, lihat guys. Wow, keren banget. Nih, oke, kita masukin wadah. Oke, kita masukin guys. Nah, guys, sepertinya aku melihat yang bagus lagi warnanya di sana tuh. Tuh guys, di bawah sana. Oke, kita awasin. Tuh guys. Oke, kita akan tangkap. Pelan-pelan guys, jalannya guys. Nih guys. Oh, dia nggak mau pergi. Oke, pelan-pelan ya guys ya. Kita tangkap ya. Bentar guys. Nih. Dia kayak mau gali-gali tanah gitu guys. Nih. Wow. Tapi kamu ketahuan juga. Kena akhirnya kamu. Nah, ini guys. Oke, banyak lumpurnya. Kita cuci dulu. Cuci. Wow, keren ini. Gede lumayan. Nih, wow. Bagus. Ada capitnya besar satu guys. Nggak tahu ya fungsinya capit besar satunya ini untuk apa. Nih, punggungnya berwarna keren sih. Nih guys. Oke, kita akan masukin ke wadah. Oke, kita masukin ke wadah guys. Oke, cari lagi. Wah, ada kepiting lagi guys. Tapi yang ini beda nih. Nah, kena. Nah, yang ini beda. Nih, yang ini kepitingnya itu ada telurnya guys. Nih, warna capitnya merah guys. Nih guys, ternyata kepitingnya lagi mengandung ya. Nih, telurnya banyak banget. Nih, karena dia lagi mengandung, kita lepaskan aja ya guys ya. Kita lepaskan lagi, telurnya banyak guys. Oke. Ya, biar dia mengeram telurnya sampai pada menetas guys. Kita taruh aja di pinggir air seperti ini. Oke. Mudah-mudahan anaknya banyak guys. Wah, ada keong. Dan di sana ada kepiting yang cantik tuh guys. Tuh. Oke, kita tangkap. Ya, masuk. Lu banyak tanahnya juga. Nah, nih guys. Nah, nih. Oke, keren warnanya. Motifnya keren. Nih. Oke, kita masukin di wadah. Oke. Ada lagi di sini guys, kita tangkap. Kita tusuk pinggirnya. Duh, susah. Susah. Dapat guys nih. Oh. Nah, kena nih guys. Dapat. Ini ada yang kayak putih kayak albino gitu guys. Guys, ada yang di sini. Oke, kita tusuk pinggirannya aja. Kayak gini. Nah, oke, tuh guys. Yuk keluar. Nah, kena guys. Nih. Oh, kabur. Ini kepitingnya aman guys, nggak akan nyapit ya. Kita masukin ke wadah guys. Ada yang di sini. Kita tusuk ya pinggirnya guys. Nah, kena. Ayo keluar. Oke, keluar guys. Nih kepitingnya keluar udah. Hop, hop. Dapat. Jadi kepiting ini nggak bisa besar guys. Kepiting yang berukuran kecil, tapi warnanya keren sih, cantik. Nah, di sana ada yang putih. Kita tangkap yang putih. Keluar. Oke,
Nah ini keren juga nih tuh guys, warna putih putih terus ada motifnya kayak tulisan nih, di bokongnya itu ada tulisan batik-batik gitu guys, keren sih ya. Oke, kita masukin ke wadah. Oh jatuh ya, kena. Ayo keluar guys, nih dapat. Au! Nyapit guys, hati-hati ya. Oke, kena. Oke, kita masukin ke wadah. Kita masukin. Bagus. Ada merah-merahnya, ada biru-birunya. Ini guys. Nih. Cantik ya. Oke, kita masukin di wadah guys. Oke, dapatnya udah lumayan banyak. Nah, ini guys, keren motifnya guys. Tuh kayak ada gambar-gambar apa guys ya, kita lihat. Gambar apa kira-kira teman-teman? Komentar aja di bawah ya. Nih, kira-kira ini gambar apa? Komentar aja di bawah. Oke, kita masukin ke wadah guys. Oke, akhirnya kita dapat yang biru juga. Setelah lama kita cari, dapat juga nih. Ini kira-kira gambar apa teman-teman? Komentar aja di bawah. Kita udah dapat lumayan banyak, langsung aja kita review hasilnya guys. Tapi kita lihat, istri aku juga lagi cari di sana, apakah istri aku dapat juga apa enggak. Wah, ada yang merah, keren banget guys. Ada yang merah-merah gitu. Oke, langsung aja kita review guys kepitingnya semuanya. Oke, kita udahan untuk cari kepitingnya, langsung kita review guys. Nih, istri aku dapat kerang dan juga siput seperti ini guys. Enggak tahu namanya siput apaan. Dan ini kerang, kita masukin juga ke sini. Dan kita dapat kepiting banyak nih guys. Kita review dari yang paling cantik ya guys ya. Nih. Paling aku suka langka kayaknya. Ini baru pertama kali nih istri aku yang dapat warna merah campur hitam ya guys ya. Ini namanya kepiting biola atau fiddler crab. Oke, kita masukin ke wadah guys. Kita masukin ke wadah. Nah, terus kita ambil yang cantik-cantik kita review, nanti yang lain-lain kita masukin banyak-banyak ya guys ya. Oke, ini yang biru nih guys. Kita dapat biru juga. Tapi cuma satu, biasanya banyak yang biru. Ini ada yang biru juga nih. Hampir mirip lah warnanya nih guys. Wow, keren. Kayak laba-laba guys. Warna biru, oranye, putih, hitam ya, campur jadi satu. Oke, kita masukin guys. Rata-rata yang warnanya cantik-cantik itu capitnya kecil-kecil ya, beda sama yang ini yang capitnya besar. Nah terus kita juga dapat yang cantik lagi nih. Aduh, ini bisa nyapit guys, hati-hati yang capitnya gede nih guys. Tuh guys, ya, keren sih. Wah, ada motifnya di punggungnya itu dan capitnya gede. Oke, kita masukin yang cantik-cantik ya, yang kita pilihin yang bagus-bagus. Terus juga ada beberapa kepiting-kepiting kuning seperti ini guys, yang kecil banget kita review juga ya guys ya. Guys ya, cantik kembaran ini, lucu banget ya. Ini lagi lucu-lucunya kayaknya. Oke, kita masukin ke wadah. Ini kayaknya beda jenis juga ya. Nih, titik-titik belang-belang gitu, titik-titik. Oke. Ya. Nah. Oke, kita masukin ke wadah. Nah, nih guys. Warnanya hampir mirip sama ikan cupang, ada oranye-nya dan putihnya dan hitam. Oke, kita masukin ke wadah guys. Nih, ini yang biru nih guys, keren ya yang biru. Terus di sebelahnya ini ada yang belang-belang tapi keren nih warnanya, yang belang-belang tuh. Oke, kita masukin guys. Oh, keren-keren semua kepitingnya di sini guys. Nah, kayaknya ini perlu kita masukin aja semuanya langsung karena ada yang kembar-kembar warnanya guys. Oke, kita review-review kayak gini nih. Nih. Tuh, kita masukin langsung. Bisa masukin ke wadah guys. Nah, masukin ke wadah. Nih, keren-keren warnanya guys. Cantik-cantik. Oke, kita masukin. Ini kayaknya digerumut semut-semut raksasa. Oke, jadi cukup lengkap warna-warna yang kita dapat hari ini guys. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi guys.